Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربي من مصطفى بدر مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين بالعرب وأمين عاكم يا رب الدين مصطفى والأمير الذي ترجى شفاعته لكل نور من الأنوار المقدام يا ربي المصطفى والمرحوم سيدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمرزوق سواك إنه للحديث العامم يا ربي المصطفى والمرحوم سيدنا واغفر لنا ولديك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم المنتقم يا رب المصطفى والمقاصد إذا الصلاة تقتدي زلته العازمة إلى الكبائر في الظفر بك اللامم يا رب المصطفى والمقاصد واغفر لنا مطالب الشعب يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Baqarah rahimahullah. Kita mulai kajian kita dengan memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yang paling mulia, yaitu nikmat iman, nikmat Islam.
diiringi salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai ke kita-kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan wasilah-wasilah yang banyak, di antaranya kita berkumpul di majelis ilmu, berkumpul dalam rangka menjemput hidayah, dan semua itu mudah-mudahan salah satu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ridho-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kajian kita intokasi rahmat ta'ala, yaitu sahifah atau halaman 101 suratul Baqarah ayat 61. Masih kita tahan bismillah mempelajari daripada kisah-kisah umat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, yaitu kaum Bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu wa nafa'allahu bi 'ulumi fid darain. Di dalam fikih dikatakan wa yuqra'u awalul kalami bil basmalati qabla salam. Hukumnya makruh apabila seseorang mau ngomong bismillah dulu di dalam hal mau berbicara. Jadi makruh, bagusnya ucap salam dulu baru bismillah. Jangan bismillah dulu baru ucap salam. Wabah tolak di Jum'ati, dan hukumnya Jum'atnya batal kalau Jum'at dimulai bismillah dulu, karena hukum Jum'at bukan bismillah tapi mengucap alhamdulillah. Tiba-tiba khatib naik Jum'at, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Hati-hati, karena Jumat itu rukunnya pertama ucap alhamdulillah. Hadis ulo amrin zibalin lain daubil basmalati bahwa amtar, tiap-tiap satu masalah, satu perkara tidak dimulai dengan bismillah maka tertolak. Itu hadis tentang perkara-perkara dunia, bukan buat khutbah. Makan baru pakai bis. Berbicara itu jangan awal dengan bismillah kalau kita mengomong, tapi dengan mengucapkan salam. Begitu begitu. Kebanyakan kita begitu kan sambutan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Salam dulu baru bis. Assalamualaikum udah kelar baru. Begitu, kenapa beberapa banyak kata yang menjadi perkataan seorang pemimpin enggak ditaati sama rakyatnya? Di antaranya salah menggunakan bismillah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid, lan nasbir ala ta'amin wahid, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqriha wa kisa'iha wa khumiha wa 'adasiha wa basaliha, qala atastabdiluna alladhi huwa adna min alladhi huwa khayr, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa ikutum, dan tatkala kamu sekalian berkata, siapa itu pengikut Nabi Musa? Pengikut Nabi Musa ngomong kepada siapa? Kepada nabinya, yaitu Nabi Musa. Apa kata pengikutnya?
Ya Musa, wahai Musa. Kalau kita jangan ya Nabi Muhammad, ya Muhammad jangan kita. Nah, Imam dan kita Sabina dikatakan wayang bagi bizia dati siadah, hendaknya menambahkan lafaz sayyidina. Di annahu adabun, karena itu adab. Adab itu di atas ilmu. Jangan ngikutin kaum Bani Israil, ya Muhammad. Ya Ahmad, ya Musa, jangan. Kita sayyidina Muhammad. Dia umatnya bertanya, ya Musa, lan nasbiru ana ta'amin wahidin. Lanyalan ambil nawasib, kalau dalam ilmu nahwu, kalau ada lan nasbiru, asal nasbiru ketemu lan jadi fathah. Lan nasbiru. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa bilan nasbihi kaikana bi'an. Di antara mematahkan ilmu dorek wa bilan nasbihi lan nasob kaikana seperti kana, yaitu tarpol isma watan sikun khobar atau an. Makanya dalam latif itu wa ayyuhidu, salah itu wa ayyuhida. Kalau enggak ada wawunya, wa'ayu'ida. Lah itu menunjukkan selamanya. Jadi pengikut Bani Israel, pengikut Nabi Musa ini bandel. Kami enggak akan sabar selamanya, wahai Musa, ala ta'ami wahidin, kalau kami makan cuma satu jenis. Yaitu dikasih mana dan salwa. Silakan makan mana, kalau enggak makan mana, ya salwa. Tafsirnya Allah alam. Jadi pengikut Bani Israel ini gak mau kalau makan cuma satu jenis. Nah, tahadis bin iman. Bagi kita, jangan ikutin Bani Israel. Sahabat Ali mengatakan begini. Sahabat Ali terlalu mengatakan begini. Kalibu dunia, hendaknya kamu kepada dunia itu berbalik pemikiran kamu. Ada orang punya motor, asalnya gak punya, gak pengen punya motor. Yang benar seperti itu. Ada orang punya mobil, saya gak pengen punya. Kalau di dunia, kata sahabat kami, kalau kamu melihat dunia, balikin dunianya itu. Jangan pengen seperti itu. Hadis bin Himah, nih Bani Israel, pengen satu, gak mau satu. Dia makan, gak mau satu jenis, maunya banyak. Sama kayak kita. Kurang dan kambing milih kurban, kambing enggak, sapi aja kasih daging milih. Tidak boleh kita kolik balikin dunia kita. Cara umat Nabi begitu. Makanya kata Nabi ini, Nabi pesan banget, kalau kamu mau jadi raja di dunia gampang. Kata Nabi dalam kitab Isyadu Wabdik dikatakan man zahida di dunia bahwa malikum minat dunia wal akhirat. Kalau kamu zuhud di dunia, maka kamu jadi raja di dunia dan di akhirat. Zuhud. Apa sih zuhud? Nah itu membalikan hati kita kepada dunia yang kita malah pengen. Disebut tahadis bin iman. Ada orang punya rumah cakep, mikir kita kapan punya rumah kayak gitu tuh. Harusnya dibalikin, sedang mau pengen di rumah kayak gitu. Di akhirat hisabnya berat. Ada orang punya mobil sampai 4, jangan terpikirkan kapan punya mobil kayak gitu sampai 4. Ah, saya nggak pengen punya mobil, nanti hisabnya berat. Ada orang punya bini sampai 3. Kapan dia punya bini sampai 3? Jangan. Nah ini kita tuh umat Nabi, bukan umat Nabi Muhammad. Sayang bandel kita umat Nabi. Sahabat Ali jadi khalifah, bajunya 21 tampelan khalifah. Presiden, presidennya enggak perwilayah seluruh dunia. Bajunya tampelannya 21. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya sahabat Nabi dalam kitab Kifatul Ahyar, bahwasanya sahabat Nabi itu kalau punya harta lebih
maka dia buru-buru mewafatkan. Gak mau dia punya akad, gak ada faedahnya kepada sahabat. Para sahabat itu kalau punya akad lebih, buru-buru diwafatkan. Wah, kita mah baju banyak, motor sampai dua, mobil gak ada parkirannya kita beli juga. Tuh kita tuh makan sampai gak habis dibuang. Sahabat Ali makan cuma satu jenis, kebanyakan makan garam. Makanya sahabat Ali mengatakan hendaknya aku makan garam karena garam itu membunuh kuman 70 penyakit. Ada yang mengatakan 77 penyakit. Nah, kalau kita sama dunia rakus, nah ini gaya Bani Israel. Dia minta sama Nabi, gak ada adanya kita, gak punya adat. Apa kata dia? Pada ulana, mintalah wahai Nabi Musa untuk kami. Rabbaka kepada Tuhan meminta, wahai Musa, mintalah kepada Allah untuk kami. Yufrijilana, supaya Allah mengeluarkan kepada kami mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang tumbuh di muka bumi. Mimba kelihat, satu dari mintanya sayuran, minta sayuran. Orang Bani Israel minta sayur. Bagi saja bawang, tapi ada kisah, ada alifnya itu nafsirnya bilang karifat, bawangnya bawang putih. Minta dan Musa kepada Allah yang ada di bumi ini, bawang putih, sayuran, buah bumi, kacang-kacangan, wadah siha, ada siha itu jenis timun, buah sawia dan bawang merah. Tuh bayangin, suruh minta Nabi Musa. Makanya kata Imam Ghazali ini maaf benar kata Imam Ghazali. Jangan mau seorang ulama itu disuruh ngajar ke rumah, disuruh ngajar ke rumah. Kata Imam Ghazali ya, zaman sekarang kan sudah terjadi. Suruh ngajar di rumah. Gurunya bingung, ya anak bandelnya minta takut, ya itu gak bisa-bisa. Bingung tuh guru, kalau bilang begitu. Dia dikomelin tak, orang tuanya marah. Gak dikomelin, dia kena marah gurunya, kok gak bisa-bisa anak saya. Al-Imam Maliki, dalam kitabnya itu sejarah, Imam Zahabi menerangkan, pada hari Sabtu dia buka tahlim, kebetulan lewat Imam Harun Ar-Rasyid. Pada zaman itu khalifahnya dilihat ini tahlimnya bagus di pinginya. Saya mau jadikan rujukan buat warga saya, dalam hati Harun Ar-Rasyid. Selesai tahlim, mengutuslah itu Harun Ar-Rasyid, suruh Imam Maliki kemari. Datanglah utusannya. Apa kata Imam Maliki? Harun Ar-Rasyid seorang khalifah, dia butuh ilmu fikih, dia kemari. Tuh, tegas kemari. Dia kemari. Datanglah utusannya, ya khalifah Harun Ar-Rasyid, Imam Maliki berkata, kamu yang suruh kesana. Imam Harun Ar-Rasyid ahli agama, ya saya kesana. Tapi kalau bisa sih duduknya di depan. Begitu, banyak datang. Imam Jum'ah, contohnya di Antin, udah dikosongin buat pejabat. Kata apa? Datang lagi utusannya. Imam Maliki, Imam Harun Ar-Rasyid akan datang ke sini, tapi dia minta di depan. Apa kata Imam Maliki? Yang duluan di depan. Kalau dia belakangan, dia nggak di depan. Nah itu utusannya mondar-mandir. Imam Harun Ar-Rasyid, Imam Maliki mengatakan, kalau kamu datang ke belakangan gak bisa di depan. Ya udah saya di mana saja tapi khususin saya. Gitu. Datang lagi gak ada khusus-khususan. Imam Maliki, Imam Harun Ar-Rasyid, Pak Agama, dia datang di depan. Datangnya itu dalam sejarah itu setengah hari udah datang. Umpama pengajiannya jam 7 atau jam 12, jam 6 udah datang. Biar duduk di depan. Khalifah itu zaman sekarang ada begitu. Jarang bisa
biasa kita disikut itu sama apa itu? Adidanya udah datang belakangan disikut lagi. Nah gitu keterangannya tuh. Makanya ilmu itu jadi ada aura, ada aura. Kalau kita diundang datang aja di rumah itu kata yang Gojali ya, itu auranya susah, susah. Yang parahnya lagi ini kisah nyata. Ustaznya itu mantan, mantan apa? Mantan tukang parkir. Dikenal deh itu emak yang ngajarin anaknya sama orang. Disuruh juga, suruh ngajar juga. Waduh, gitu. Gak berkat ilmunya seperti seperti itu. Nah ini gaya nih Bani Israel. Bani Israel seperti itu. Makanya wakol di bidunya. Apa kata jawaban Nabi Musa? Melihat ini kaumnya minta banyak. Qala atastabdiluna alladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Hanya istifham. Tapi menunjukkan menolak. Pengikut Nabi Musa ngomongnya kasar. Padahal ada yudhi. Jawaban Nabi Musa halus. Kan terbalik. Istabadala, asalnya badala, dikasih penambah sinta alif tiga namanya, tanda sopan. Goparo, ampunan, dikasih tiga penambah. Istagfaro, memohon ampun. Sama ke istabadala. Badala, istabadala. Goparo, istagfaro, meminta ampun, memohon ampun. Halus banget sama meminta ampun kalau istagfaro. Istabdala, halus banget jawaban Nabi Musa. Sedangkan pengikutnya pada ulana sombong. Dijawab halus. Atas tabdiluna ladhi huwa adna bil ladhi huwa khair. Apakah kamu sekalian menggantikan yang paling rendah itu dengan yang baik? Kata kiasan, jadi enggak tiap-tiap yang kelihatannya itu rendah, enggak baik. Zaman sekarang udah terjadi. Orang makan macam-macam makanan, ada sakit sekarang. Tapi orang makan yang alami, ada sehat. Di depan mata ada obat yang kita hilangin penyakit sadar gak sadar, air putih males kita minum. Tapi giliran kopi, giliran teh pucuk, giliran apa ini pinggir-pinggir warung, kita nafsu banget. Air putih depan mata tinggal diem dikit udah tuh. Nah ini diantaranya. Langsung dijawab sama Nabi Musa, ibitu misron, pergilah kamu sekalian ke kota. Misron itu ada dua dalam kirasabah. Dalam pendapat bacaan Usmani pakai alif lam misron. Tapi yang baca Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud enggak pakai tanwin misron. Kalau ada yang baca ini tuh misron, nah ini pendapat Usmaniyah disebut. Kalau ada yang baca ini tuh misron, nah itu pembacaan Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Mana yang benar? Dua-duanya. Yang jelas Nabi Musa menyuruh umatnya pergi ke kota. Fa inna lakum ma sa'atum, maka sesungguhnya bagi kamu nanti kalau kamu di kota, kamu minta di sana. Minta yang tadi dia ingin. Nah di sini kita tadus bin Iman, tadus bin Iman, jangan kita seperti pengikut Nabi Musa. Pengen nambah terus. Tetapi dalam pandangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita disuruhnya gobutoh. Apa itu gotoh? Ada orang sedekah, nah hati
lain. Kapan saya gantian? Begitu disuruh Nabi, bukan gaya Nabi, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kan zaman sekarang udah kritis, sampai ulama-ulamanya pun zaman sekarang udah mulai ke bawah. Udah mulai ke bawah zaman sekarang. Kok kasih anggap kecil banget, bisa-bisa gue najis atau ke situ. Gitu. Didikan masa didikan karena kan didikan dimanja di Ustaz-Ustaz. Ya enggak? Didikan dimanja. Datang enggak ngapa-ngapain, malah dikasih amplop. Akhirnya turun temurun tuh. Turun temurun jadi tradisi. Maulid datang udah Ustaznya ada 10, ada 100.000. Padahal 10 tuh enggak ngapa-ngapain, namanya diundang kan wajib dah. Datang kasih amplop di 10. Kita menghormati ulama, menghormati bukan begitu. Kalau mengundang wajib datang, menghormati bukan begitu. Babnya beda, disebut hibah. Apa itu hibah? Hibah itu memberikan tawadudan dengan rasa memuliakan, datang ke rumahnya. Itu baru disebut diundang 100 orang, 10 orang itu ulama-ulama dia ngapa-ngapain, diundang, datang, dia blokir. Tradisi dah, akhirnya gak dimulih, panitianya keder. Waduh, harus banyak amplop nih, banyak datang ustaznya. Dan penyakit bagi ustaznya juga akhirnya. Kalau gak diamplop nih, gak datang. Penyakit. Padahal namanya diundang, hukumnya wajib datang. Wajib, selagi undangan itu bukan maksiat. Walaupun gak ngapa-ngapain. Nah ini katanya menggojali dan kita terbukanya kasyaf, terbukanya mata hati. Kebanyakan penyakitnya di ustaz, benar. Di ustaz. Gila anak muridnya disuruh datang, datang. Dia nyoba gak datang. Itu penyakit. Saya jujur di hati saya, mungkin saya gak bisa jadi gini-gini. Nah ustaz, saya datang-datang aja daripada penyakit. Benar, coba perhatikan. Datang acara-acara yang datang kebanyakan bukan bos, jujur bukan bos, bukan yang datang kebanyakan jamaah. Ustaznya mana datang kalau disuruh ceramah doang. Penyakit ini masalah buat saya sendiri, benar buat saya sendiri. Penyakit saya ngerti kadang-kadang di rumah mendingan gak usah jadi ustaz, udah jadi penyakit ya dikit retak kalau diundang nggak mau ngapain, mau ke nggak datang. Tambah lagi tradisi itu tiap datang ada amplopnya, itu udah wajib dah datang gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Satu karena kita pemahaman kita itu nggak nambah ke hati kita nih, buat pelajaran hati kita. Ya segitu aja. Iya, jazakumullah sangat jajah. Mulai dari guru kita masih berkaitan dengan surah Al-Baqarah, dan ini beliau menyampaikan tentang surah Al-Baqarah ayat 1 masih berkaitan dengan kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Yang tadi telah disampaikan bahwa umatnya Nabi Musa menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada umatnya. Menginginkan makanan-makanan yang berlebih, tidak tadi disampaikan oleh Ustaz, sayur mayur, timun, bawang putih, kacang-kacangan, dan bawang merah. Dan juga beliau menyampaikan tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada umat yang Nabi Musa. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya, bagaimana jemaah yang ingin bertanya berkaitan dengan tadi yang disampaikan mengenai surah Al-Baqarah ayat 1 masih tentang kisah-kisah umat yang Nabi Musa alaihissalam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ustaz disuruh privat ke rumahnya, baik itu dunia atau agama, secara hukum fikih
tidak bagus. Kenapa? Karena dia kewajiban. Ustadznya ke kewajiban. Kewajiban Ustadz. Dia punya ilmu, ilmu amalan, ilmu itu diamalin. Artinya dia enggak mesti datang ke situ. Satu, dari pandangan hakikat itu kurang berkah. Al-ilmu goli, kata Imam Ghazali, al-ilmu goli, ilmu itu mahal. Bukan mahalnya karena dunia ya, bukan, mahal berkahnya. Di mana adanya ilmu? Di ustaz. Oleh karena itu datangi ustaz, bukan suruh dan al-ilmu qoli, ilmu itu mahal. Mahal bukan mahal hartanya ya, bukan di bidang statusnya. Otomatis berkahnya mahal, berkahnya yang mahal. Makanya kaidah seorang murid sama guru yaitu al-hurmatu khairum linatoa. Nih, kaidah murid sama guru, hormat itu lebih utama dari taat. Hormat. Makanya kalau di pesantren, kiai belum ketemu jauh itu udah dulu santrinya utang. Al-hurmatu khairu minat taat. Jadi berkah. Jadi berkah. Coba bayangin, saya ngalamin privat. Saya datang nanti lagi pada main pas main. Satu, segi hukum dalam hak, dalam kitab Tamu Talib, guru datang, murid berderak. Di rumah saya datang nanti masih dua gua bercanda setengah jam lebih kita nungguin ya, kayak kambing coknya. Tuh bayangin, kita mau omelin di rumahnya, berkahnya hilang. Berkahnya ini satu, kedua besok pas kita ngajarin dianya nih susah, umpama kurang ininya, ini wajar kalau udah kasih begitu. Tapi dirinya bandel, kita mau omelin nggak bisa. Gak bisa, kenapa? Di rumahnya guru itu berisiknya begini, kamu murid kemari, maka orang tua bukan orang tua sama kamu. Ini anak saya, kalau saya pukul, kalau saya sentil, kamu jangan marah karena anaknya ada di sini. Ini anak saya. Nah itu prinsip guru. Tapi kalau kita ke rumahnya, ayo, kita sentil, wah laporin polisi, tangkap kita. Itu jadi kurang berkah, baik dalam diri, baik dalam akik. Begitu. Bahkan sekarang fenomena akik itu banyak juga ya. Itu yang salah besar kalau kita itu kayak gitu. Kadang-kadang ustadznya nganggap kerja. Nah ini penyakit nih. Ustadznya nganggap kerja. Nah itu penyakit. Ada pendapat membaca Quran orang yang dermawan dan yang mati syahid itu masuk ke arahnya duluan, itu gimana? Ada yang mengatakan orang dermawan dan mati syahid masuk ke arahnya duluan. Bisa jadi dermawannya buat maksiat ya. Jadi disebut dosa jariah. Dosa jariah kayak kemarin nobar. Yang pada patungan judi-judi hati-hati. Nobar. Berapa orang nonton itu gara-gara ada judinya, dosanya ngalir terus. Sama mati syahid, masuk neraka duluan. Kalau mati syahidnya itu dalam fikih. Nah kalau bisa tahu aku tuh, kalau mati syahid kita kebanyakan yang mati syahid kan masuk surga, tapi masuk neraka duluan. Nah itu saya tahu aku tuh agak bingung. Kalau baca Quran, ya Quran. Oh matinya masuk neraka duluan. Nah itu ada hadisnya. Hadisnya itu dalam kitab ini nih, Mukasir dikatakan dia ditenggorokan Tuhan, ditenggorokan belum dihafal, ditenggorokan belum dia baca.
tapi di hati sama amal dia enggak dikerjakan. Satu. Yang kedua, dia jual ayat niatnya. Kalau ya salawi ayatan sama nukalila, jual ayat walaupun sedikit, dia niatnya jual ayat. Yang dia baca itu dia jual. Makanya sekarang enggak boleh ada lagi MTQ. Kata Abu Usman dalam kitab Perhiasan Bagus, MTQ itu seperti ngadu jangkrik. Tuh kata Abu Usman tuh dalam kitab Perhiasan Bagus, dia duluan masih neraka tuh. Kenapa? Gagal dia orang baru belajar. Gak dibilangin liatnya dulu. Makanya yang namanya hadis Nabi majis dzikir, iza marotu birjana martau, apabila kamu melihat di taman surga, diam di situ masuk. Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Majis dzikir. Apa itu tafsirnya? Fikih tafsir tauhid. Nah itu bukan baca Quran, tapi isi kandungan Al-Quran. Isi kandungannya yang penting. Berhenti kamu, kata Nabi. Tafsirnya sama ulama tiga, fikih, tauhid, tafsir, dan kebersihan hati. Itu fikih diantaranya. Berhenti, bahkan kata Nabi kita, orang yang ngaji fikih lebih utama daripada orang yang hanya zikir. Lebih utama ngaji fikih daripada zikir. Kenapa? Nah, zikir mah di lisan, fikih mah praktek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas sholat gak bisa, kan ngaco. Pas rukuk gak bisa. Tuh begitu. Makanya milah-milahlah kita dalam mengaji. Terutama ibu-ibu, itu saya kasih untuk ibu-ibu itu. Ada ngaji pikirnya banyak kan? Itu sholatun bisa lah. Jadi zikir aja tuh ibu-ibu banyaknya itu. Ngaji pikir kita apa tuh, kita patul hijah, kita kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Padahal itu penting banget ibu-ibu itu. Saya perhatiin nggak ada yang ngajarin itu. Padahal penting banget. Kita tentang kewajiban istri, kewajiban suami, hak istri, hak suami itu penting. Bukannya kenapa? Bukannya kita jelekin, itu kenyataan. Yasin, tahlil, maulid, yasin, tahlil, maulid, yasin, tahlil, maulid. Akhirnya pikirnya enggak ada, ya itu kan. Itu kebanyakan pakaiannya lemas, setiap pengajian beda-beda, ribet. Iya, alhamdulillah ya, malam ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Karena waktu sudah berisa, kita akhiri kali kita dalam majelis ke majelis. Maka untuk doa mulai guru kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari aja bari.